Wae ngono kuwi iki hari bulan-bulan terakhir ngene iki. Lah justru bulan-bulan. Kan semangat. Ora kuwi. Iki tenagane iki wis entek. Dompet ki rasane kaya kopiah lho, ngerti ta? Klemir ngono kae lho. Ora ono isine, he? Apa ya? Oh iya. Mas, aku ya. Ya, ya pasti buat teman-teman ini sudah masuk musim penghujan, yang sudah mulai hujan di mana-mana. Mohon dijaga kesehatannya. Yang lagi sakit tetap jaga kondisi. Minum obat sing akeh. Omreplo obat tetangane dijaluk dombe pisan. Yo ora yo, minum obat sesuai dosise yo. Loh, nek pengen ndang mari? Yo ora, nek pengen ndang mari ki yo, maem sing akeh, obate sing teratur. Oh yo, minum obat sing teratur, maem sing akeh, maem tanggane dijaluk dipangsan. Yo ngono gak apa-apa iki. Ya kita bisa kembali bersama teman-teman dari Studio Putri Gavara Karanganyar. Iya. Yeah. Masih bersama Pak Rus Gavara dan juga Mbak Julia Pratiwi. Nah, ini Pak, kita pengen nanya-nanya lagi mengenai anggota. Siapa saja sih sebenarnya bisa ikut masuk ke situ? Nah, semua saja boleh. Terutama yang anak-anak usia TK besar maupun SD, SMP, SMA. Oke, yang pasti harus manusia dulu Pak ya. Iya. Jadi dari TK itu udah bisa masuk? Bisa, ada yang TK sudah masuk di latihan kita. Dan kebetulan saya sendiri kan guru sekolah luar biasa, Mas. Wow. Jadi ada yang minta kadang-kadang dik ya, ini guru munuh dik. Iya. Ini guru sekolah luar biasa Pak Gih? Iya. Maksud Pak dilanjut Pak? Iya. Ya siapa saja boleh menjadi anggota. Bahkan memang kami betul-betul komit untuk penggalangan atau mewadahi hobi dan bakat. Hobi tersebut. Dan bakat. Yang pasti buat teman-teman yang selagi sekolah dari TK sampai SMP, SMA, mengisi waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih positif. Silakan bergabung bersama kami. Bergabung. Nah, syaratnya Pak, apa saja? Apakah harus membayar uang pendaftaran, bawa fotokopi KTP, bawa KK, kopi, atau bawa surat kuning? Surat kuning? Tidak, Mas. Kebetulan yang menjadi anggota itu memang karena ya itu tadi, sekaligus karena siswa-siswa dari ekstra, kalau ada kegiatan umpamanya dari TA mengadakan lomba apa, oh ini yang bakat kita, lalu kita minta diarahkan. Kalau di sekolah doang kan waktunya nggak cukup. Terus hari Minggu atau setelah pulang sekolah kita minta kita semacam pengayaan, pembimbingan ulang sehingga bisa mengikuti. Ya layak kalau dilombakan, gitu, orang sini-sini istilahnya gitu. Walaupun hanya berangkat dari hobi saja. Hobi saja. Tapi... Terus ini Mas Lantus sebentar, mumpung ingat, salam ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih Bapak telah memberikan izin anak-anak kami. Sebenarnya yang berangkat ini 11, Mas. Tapi kebetulan ada kendala teknis tadi, ya ini yang berangkat tinggal 1. 11 tinggal 1 ya. Lu gogrok, Pak. Iya, gogrok. Gogrok di jalan. Ada teknis gitu. Iya. Tapi memang terima kasih Bapak, kebetulan pada Bapak Kepala SMP Negeri 1 juga, Ibu Kepala SMP Negeri 1. Beliau Ibu Dr. Randa Murni Putiastuti. MPD, terima kasih, Bu, atas segala dukungannya. Amin. Ini kan mirsani Mas. Oke, ya Bu. Kawan-kawan kalau ada event lagi, bisa ajak kita-kita. Dan juga hari ini tuh ada acara puncaknya HUT Karanganyar ya Pak. Nanti malam rencananya akan menghadirkan wali ya, ada wali dari wali di satu bulan penuh Mas, satu bulan penuh kegiatan. Kegiatan penuh. Iya, dari upacara, tirakatan dan segala macam. Wah, dan nanti malam ya, saksikan di Alun-alun Karanganyar ada wali di, nanti ada saya, ada Mas Anas sama Jerry. Nah, dijak aku maksudnya. Slonder. Nah, tenang, tapi tenang. Nah, ini karena bisa dibilang Nah, ini kan sudah cukup lama Pak, sudah 4 tahun. Nah, ini kira-kira prestasi apa Pak yang sudah diraih oleh teman-teman dari Studio Putri Gavara Karanganyar ini? Ya memang sebenarnya sudah cukup banyak Mas. Sebenarnya kan sejarahnya mengapa mendirikan, karena memang sebelumnya itu ternyata kita berhasil sampai tingkat nasional. Oh, karena maka, banyak-banyak yang berprestasi. Itu, setelah banyak prestasi dari tahun 2005 sampai 2009 tersebut,
lalu timbul gagasan kita nyoba-nyoba, ya kita bikin supaya untuk anak-anak itu bisa koordinasi, bisa bersama-sama. Kan unsurnya banyak, latihan tanggung jawab, latihan disiplin waktu, latihan toleransi, latihan banyak mas untuk kerjasama dan seterusnya. Ya latihan berbagi dan seterusnya. Memang kami kalau biasanya waktu latihan itu menggunakan waktu di luar jam sekolah, sebenarnya. Jadi di antara jam 2 sampai jam 8 malam. Oh sampai malam, ya, luar biasa ya. Waktunya cukup longgar banget lah. Nah ini Mbak Julia Pratiwi sendiri ini. Nah selain prestasi yang diraih itu ikut apa aja band ya katanya ya? Iya. Sebagai? Vokalis. Vokalis, buah. Kalau di studio Putri Gavara ini apakah Anda hanya mendalami vokal aja atau mungkin yang lainnya? Kita juga jimbe. Jimbe? Iya. Apa itu? Oh jimbe ini yang di gini, kayak kendang itu ya? Iya. Oh iya. Oh juga bisa main itu? Iya. Biasanya main di mana? Perapatan mana? Kok iya, kok main Mbak Ayora? Oh iya, Mbak Ayora kan tambah banter loh. Oh saya wah banter deh, 2000. Nah, itu selain jimbe apalagi vokal jimbe membuatnya loh ada grup di SMP 5 angklung kita ensemble tradisional. Ensemble gitu. Berarti di sini itu nggak hanya musik-musik modern saja ya, tetap uri-uri kabudayaan tetap digalakan juga ya. Kalau angklung sendiri itu sudah lama juga. Baru berapa hari? 17-an itu kemarin. Iya. Oh, 17-an kemarin udah ngisi. Berarti udah cukup lama juga ya. Itu kalau boleh tahu jadwalnya itu satu minggu itu berapa kali itu, Pak? Ada atau yang Mbak Julia? Kalau di sekolah 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, kalau di luar ya sampai 4 kali. Wah, itu sibuk banget ya. Berarti waktu apa sepulang sekolah itu bisa dibilang habis di situ semua ya. Kalau di studio hampir setiap hari saya ada di situ. Oh, hampir setiap hari ada cuma kaki-kaki. Karena ada yang piano, ada yang khusus ngedrum, ada yang malah menulis, ada yang menggambar gitu. Oh, komplit kok ya. Komplit. Ada yang karena tahu saya guru sekolah luar biasa, ada yang konsultasi mengenai putra-putrinya ini bagaimana dan sebagainya. Oh, jadi banyak sekali ya kegiatan di sana ya. Setiap hari pasti ada dan pembimbingnya juga pasti sudah siap semuanya mulai dari mungkin jadwalnya mungkin hari Senin musik, Selasa menggambar seperti itu Pak ya, dijadwalkan agendanya sesuai dengan apa jadwalnya masing-masing. Oh, jadwalnya masing-masing. Sampai hari Minggu pun itu biasanya sekitar 10 sampai 15 ada. Masih gitu. Ada yang ikut latihan gitu. Okay. Ya kan anak-anak kan modelnya sekarang ini baru itu loh Mas, selfie-selfie-an foto, belajar pose. Belajar pose gitu. Itu memang untuk ajang seperti itu. Di situ juga diajarkan iya, selfie. Diajarkan, Pak, ya? Berpose, pose maksudnya. Maksudnya berpose begitu. Jadi posenya sing bener ngene. Ya. Ya jenenge selfie iki bebel, posenya bebel. Terus orang nanti akan diarahkan sebenarnya. Nah, ini Mas Londo, mungkin dalam rangka Hari Ibu bulan Desember kami sudah menyiapkan betul-betul asli karya anak sanggar. Wah, ini Pak, sebentar. Membuat lagu yang kami beri judul Ibu. Wah, persembahan ini untuk Ibu Indonesia. Ini nanti buat kejutan nanti Pak, segmen berikutnya Pak. Ini biar ibu-ibunya lewat dulu. Oke, kita akan kembali tentang pesan-pesan dengan itu tadi. Sinden Menda.